Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ki Codrono Channel. Pemirsa, untuk mengisi kegiatan di pagi hari, kita gunakan, kita manfaatkan untuk berolahraga. Tepatnya di pojok alun-alun Kota Pacitan. Namun, ternyata ada beberapa alat yang sudah mulai rusak. Dan supaya harapan saya ini bisa diperbaiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini saya berada di pojok alun-alun Pacitan. Untuk jalan-jalan sekaligus untuk olahraga pagi. Kemudian saya coba melihat ada di sini beberapa peralatan olahraga ya, namun nampaknya ini sudah banyak yang rusak ini. Nah, ini perlu pemerintah daerah ini untuk diperhatikan. Wah, ini sudah parah nih. Tuh ini kayak gini tuh, ada potrol. Nah, kemudian, itu kayak gini. Aduh, eman-eman ini. Bisa untuk kegiatan olahraga tapi banyak yang rusak ya. Kemudian ini juga seperti ini kondisinya. Sudah parah yang protol diwi-diwi. Nah ini, aduh, sudah nggak bisa dipakai. Nah ini pemirsa, ini saya masukkan di YouTube, barangkali nanti ada perhatian dari pemerintah daerah. Nah, itu kan bisa berbahaya ya kalau seperti itu ya. Nah, yang masih bisa dipakai cuman ini kan nampaknya dari sekian. Nah, ini yang masih bisa dipakai oleh salah satu rekan saya ini. Nah, yang lain sudah, kalau ini juga gimana nih? Ini masih bisa ini, masih bisa. Jadi yang rusak ini rusak ini. Dan itu rusak tuh kayak gitu tuh. Nah, kemudian ini juga rusak ini sudah pada potrol. Kemudian ininya juga sudah tidak bisa dipakai, sudah nggak munyer ini tuh, sudah mati. Ya, jadi ini sekilas beberapa peralatan yang ada di pojok alun-alun sebelah barat utara yang kondisinya cukup memprihatinkan. Dan ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah daerah barangkali untuk bisa diperbaiki. Terima kasih bersama saya Ki Codrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alon.